Baik, rasanya tidak sabar kita menanti paparan baik dari para pejuang literasi hebat kita pada pagi hari ini. Kesempatan pertama akan disampaikan oleh Bapak Supardi Harun Al-Rasid, seorang kepala perpustakaan SMP IT Citra Bangsa Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Silakan Pak Supardi. Terima kasih Ibu Sri dan Ibu Wiwi, waktu yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan, CEO Media Guru, yang hebat, yang luar biasa. Yang saya hormati pula Mas Eko Prasetyo, Imret Media Guru yang tampan. Yang saya banggakan, sahabat webinar 11 Media Guru Indonesia di seluruh Nusantara. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Sepertinya semuanya sudah tidak sabar lagi menantikan kehadiran saya. Baiklah, kenalkan, saya Supardi Harun Al-Rasid, Kepala Perpustakaan SMP IT Citra Bangsa Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi cerita, berbagi kisah pengalaman baik saya yang bertemakan pejuang literasi yang berjudul Pustaka Ondel. Sahabat webinar, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, saya sebagai kepala perpustakaan merasa prihatin karena pengunjung perpustakaan sepi sejak pandemi COVID-19. Yang kedua, program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS terhenti. Maka permasalahan ini harus segera mencari solusi. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang saya ambil. Yang pertama, saya berdiskusi dengan tim literasi kami, semuanya ada 5 orang, dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk menggunakan bahan bacaan dari perpustakaan untuk dipinjamkan kepada anak-anak yang di rumah. Yang kedua, menetapkan jadwal kunjungan. Saya lakukan seminggu 3 kali, yaitu hari Rabu, hari Sabtu, dan hari Minggu. Hari Rabu dan hari Sabtu saya pilih sore hari, karena di pagi hari mereka belajar atau daring dari sekolah mereka. Adapun hari Minggu, saya pilih pagi hari. Kemudian yang ketiga, menyiapkan sepeda. Kenapa saya memilih sepeda? Ya, supaya menarik. Sahabat webinar, sepeda ontel saya ini usianya sudah tua. Saya bawa dari kampung, saya lahir di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, dan ini merupakan sepeda peninggalan almarhum bapak saya. Dan saya bawa ke 2010, kalau tidak salah. Nah, lokasi singgah pustaka ontel, yang saya pilih yang pertama adalah halaman musola. Kenapa? Karena setelah mengaji, mereka biasanya pulang. Nah, kehadiran saya harap setelah mengaji, mereka bisa membaca buku minimal 5-10 menit. Tempat yang kedua, warga. Dan yang ketiga, taman komplek. Karena di taman komplek ini, biasanya pada hari Minggu, mereka bermain orang tuanya. Nah, kegiatan pustaka ontel ini tentunya saya laksanakan dengan protokol kesehatan, seperti memakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Sahabat webinar,
kegiatan ini tentunya tidak lepas dari kendala yang saya hadapi. Yang pertama adalah cuaca ketika hujan, kemudian jarak tempuh, kemudian yang ketiga kurangnya buku-buku bacaan. Jujur saja, perpustakaan kami masih kurang buku-bukunya. Namun kendala ini tidak akan mengurangi semangat saya untuk berliterasi. Namun justru saya mencari solusi. Solusi yang pertama, ketika hujan, maka saya berteduh. Karena supaya buku-buku saya tidak basah. Kebetulan saya tinggal di daerah banjir, ya, di daerah Bekasi. Kalau hujan 3 hari 3 malam berturut-turut, biasanya banjir. Namun alhamdulillah, kalau tidak hujan, tidak banjir. Kedua, saya memetakan jadwal kunjungan. Yang hari Minggu saya pilih untuk yang jauh. Adapun untuk yang hari Rabu dan hari Sabtu untuk rumah-rumah yang dekat. Kurangnya bahan bacaan, saya melakukan kampanye donatur buku bagi warga sekitar orang tua. Dan alhamdulillah sebagian mereka menyambut dengan baik, mampu memberikan buku untuk disumbangkan di sekolah kami. Kemudian selanjutnya, dampak pelaksanaan pustaka ontel ini yang saya rasakan, yang pertama terpenuhi materi buku bacaan siswa. Walaupun masa pandemi mereka tidak sekolah, namun masih bisa membaca buku di rumah. Walaupun 5 menit, 10 menit, ataupun 15 menit. Sehingga dengan membaca buku setiap hari itu, minat baca mereka meningkat. Nah, secara pribadi, yang ketiga, dengan kegiatan pustaka ontel ini, setiap hari saya goes, tiap minggu goes, sama manfaatkan untuk berliterasi. Ibarat sambil mendayung, 20 terlambui. Badan sehat, literasi kuat. Yang keempat, saya merasa tetap terjalin silaturahim antara guru dan orang tua, antara siswa. Sahabat webinar, untuk melihat bagaimana pelaksanaan pustaka ontel, berikut adalah cuplikannya. Mari kita simak bersama-sama. Ya, demikian sahabat webinar. Terima kasih, semoga terus berkobar obor literasi di penjuru negeri. Perjuangan ini akan terus berkobar meski terik membakar dan hujan. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Semoga bermanfaat dan inspirasi. Salam pejuang literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa Pak Supardi perjuangannya. Jadi terharu ini Bunda Wiwi ya, melihat perjuangan Pak Supardi mengayuh sepeda tuanya, menjemput atau mendatangi anak-anak yang bermain dan melakukan apa saja. Kali ini Pak Supardi luar biasa, ini perjuangan yang patut kita apresiasi ya Bunda Wiwi ya. Iya, luar biasa sekali.